kadang ke pasar ya pagi-pagi. Bangun pagi, sempatkan ke pasar untuk membeli beberapa keperluan lah. Ikutin terus ya. Bentar dulu. Susah. Ngeri, satu hari 40 tank pasti habis. Nah kawan-kawan, ibu ini sudah start dari subuh ya. Jadi katanya dia bisa menjual 40 jerigen ini dalam pagi, waktu pagi. Dan dia mempekerjakan 4 orang. Jadi beliau ini menggaji 4 orang pekerja untuk 1 bulan itu 10 juta rupiah, kata beliau tadi.
dan juga itu belum masuk uang makan dan uang rokoknya. Mantap kawan-kawan ya. Kita bisa melihat di sini ibu ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lah seperti itu. Dengan 4 orang pekerja menyediakan gaji sebesar 10 juta untuk 1 bulannya. Mantap. Sukses selalu, Bu. Kawan-kawan, kita sudah bangun pagi-pagi menuju pasar. Nah, kita beli keperluan untuk kawan-kawan yang bekerja di atas tadi. Itu tiap pagi kita lakukan, dan juga karena kita sibuk tidak sempat untuk memasak segala macam, jadi kita beli di pasar saja. Kecuali memang kita ada waktu untuk memasak, kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen.